Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Bang Blackjack Gaming ya guys ya. Kembali lagi bersama si pria tampan Franklin dan kawan-kawannya. Jadi kali ini si Franklin, Rehan, Bobby sama Bob mau pergi camping dulu ya guys ya, sambil test drive motor baru si Franklin, yaitu KLX barunya yang kita modif di episode sebelumnya atau di video sebelumnya ya guys ya. Jadi di sini langsung aja kita ambil dulu motornya si Franklin. Nah, sekarang udah 3 motor kita guys. Motornya bukan motor standar lagi, ini udah motor spek balapan ya guys ya. Tapi harus bisa harian karena nanti kalau ibu ke pasar boros minyak ya guys ya. Jadi kali ini kita bakalan berangkat di sini. Ini udah subuh jam 5 pagi dan kami bakalan berangkat ke apa ini namanya, ke dekat sungai ini yang ada di pegunungan, dan kami rencananya mau camping dan mancing di sana. Langsung aja kita OTW ya guys ya. Di sini kami cuma ada di sini si Franklin cuma pergi pakai 2 motor aja ya, karena kan mereka cuma berempat ya guys ya. Ngapain banyak kali motor, lebih hemat gini kan, berdua satu motor. Oke, dan kita juga pantau kawan kita di belakang ya guys ya, karena si Rehan bawa motornya pelan banget. Nah, bisa kalian lihat nggak jelas dia bawa motornya guys, kadang cepat kadang pelan, tapi nggak apa-apa, kita tungguin guys ya, karena kita bakalan coba berangkatnya santai-santai aja, menikmati pemandangan yang ada. Oke, jadi di sini kita udah gas cukup cepat ya guys ya, yang lain malah ketinggalan. Udah si Franklin bilang kemarin ya guys ya, untuk si Rehan biar dimodif motornya, upgrade CC-nya. Kita coba standing dulu. Nah, mantap nggak? Keluar api guys dari knalpotnya, gimana nggak ngeri speknya ini? Buat kalian yang ngerti motor, gimana kira-kira bagus nggak modifan si Franklin sama Mang Ari ini? Ya, karena ini baru pertama kalinya si Franklin modif motornya sendiri ya guys ya. Oke, kita harus belok ini. Aduh, mana jalannya ini? Gak ada mapnya salah kah? Oh, ada ya guys ya. Apa harus lewat jalan pasir ini, jalan berbatuan. Kasihan nih motor baru, tapi gak apa-apa ya guys ya. Lagi pula kalau rusak kita bawa langsung ke Mang Ari, kan kita punya bengkel pribadi ya guys ya. Kita nggak perlu takut tentang motor rusak atau sebagainya, karena kita punya bengkel sendiri. Itulah untungnya punya motor modif atau motor balap dan punya bengkel sendiri. Ya, kalau rusak langsung perbaiki aja ya kan. Buat kalian yang punya bengkel, gimana kira-kira perasaan kalian kalau motor rusak? Apakah susah atau biasa aja karena kalian bisa perbaiki sendiri? Bisa kalian komen di bawah ya guys ya. Jadi ini kita udah nggak lama lagi, ini sudah setengah perjalanan. Guys, ada juga yang baru pulang camping kah? Oke, di mana ini letaknya? Karena tempat yang kita tuju ini adalah tempat saudaranya si Franklin ya guys ya. Dia punya gubuk dan tenda sendiri yang udah dipasang di sana. Karena biasanya si Franklin sering pergi mancing ke sini sendirian. Kali ini kita bakalan coba ajak kawan-kawan yang lainnya buat mancing ya guys ya. Biar nggak suntuk kali di kampung sana. Oke, sambil kita perhatikan yang di belakang yang nanti apa motornya rusak kan, harus kita sorong. Oke, harusnya nggak jauh lagi ya guys ya, lewat jembatan ini. Oke, hampir sampai, udah dekat ini. Udah kelihatan kah tempat kita? Oh, belum ya guys ya, dikit lagi. Bisa kalian lihat di sini daerahnya rawa-rawa begitu ya guys ya. Jadi biasanya banyak buaya, apakah ada buaya di sini? Kalau ada langsung aja kita buru ya guys ya, tapi kayaknya nggak ada sih. Oke, udah dekat. Dekat dengan letak tandanya itu ada gubuk satu, punya saudaranya si Franklin, punya pamannya kalau nggak salah ya. Oke, kita parkir motor ke dalam dulu, jangan di pinggir jalan begini. Oke, kita parkir dulu di sini ya guys ya. Tendanya ada di depan sana, bisa kalian lihat nggak? Jadi kita harus nyebrang dulu ya guys ya. Ayo turun-turun semua, motor ditaruh di sini dulu, kita nyebrang ke sana dulu ya guys ya. Ayo berangkat kawan-kawan. Oke, kita bakalan naik boat karet ini dulu buat nyebrang, karena kalau berenang mungkin ada buayanya guys, dimakan nanti kita gimana. Oke, kita naik dulu. Gimana nih, waduh
malah jatuh juga ya guys ya. Ayo cepat-cepat nih makan buaya nanti. Ayo naik Brengli, naik nih, cepat. Oke udah naik, ayo Rehan. Waduh ngapain malah jemplung sih lu, naik cepat Rehan, yang lain mana, ayo naik cepat. Aduh malah pada nyemplung semua ya guys ya, nggak bisa naik ke orang nih. Ayo bisa nggak Bob, Bobby mana bisa? Oke kita coba majuin sedikit ya guys ya, kita coba naikin ke daratan aja ya, karena kayaknya agak susah kalau naik dari air. Kita coba pinggirin dulu ini karena orang ini nggak bisa naik, kasihan juga ya guys ya, daripada dimakan sama buaya nanti gimana. Kita naikin dulu motornya, nah udah bisa naik kan Bob, ayo naik Bob. Aduh si Bob nggak bisa naik guys, si Bobby udah bisa ini. Woi, oke udah bisa ya guys ya, kita naikin aja dia, kita dorong. Oke kita parkir dulu, padahal nggak jauh tapi ya kita harus naik tetap ya biar masuk akal. Oke ini dia tempat kita. Waduh siapa tuh, kok bisa-bisanya dia duduk di tenda milik si Franklin ini. Siapa ini yang ambil lepak si Franklin? Ayo cepat-cepat guys, turun guys. Aduh siapa lagi nih mau ngambil lepak kita ini? Ini punya saudara si Franklin, punya saudara dia nih. Kok bisa ada orang lain? Nggak kita kenal pula. Kita ancam aja ya guys ya, biar pergi. Woi pergi woi. Cepat pak. Oh pergi langsung sana. Enak aja ambil depan orang. Oke guys, saya bisa kalian lihat di sini sangat. Oke jadi kita langsung aja siap-siap ya guys ya, mau mancing. Ayo Bob, kamu tadi katanya mau mancing, siap-siap terus, kita mancing dulu. Oke di sini si Franklin sama si Bob udah mancing ya guys ya, walaupun pancingannya nggak kelihatan. Oke di sini si Rehan malah ngadu nasib, malah curhat sama si Bobby. Bobby santai aja ya guys ya, sambil dengerin curhatnya si Rehan ini. Dan oke tidak terasa rupanya sudah malam ya guys ya, ikan pun nggak dapat, jadi kita bakalan minum-minum aja ya guys ya, ngopi sambil ngerokok. Ini enak banget pemandangan dan suasana malam-malam gini, dan di sini pastinya aman ya guys ya, nggak mungkin ada buaya. Dan oke jadi tidak terasa udah hampir 10 menit kita guys mainnya dan berpetualangnya bersama si Franklin ini, jadi tanpa berlama-lama kepanjangan nggak jelas, cukup sampai di sini dulu saja video Franklin kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.